Kerajaan dijangka umum bantuan iSinar, moratorium diskon bil elektrik. Kerajaan dijangka mengumumkan bantuan melibatkan pemberian moratorium dan iSinar bagi meringankan beban rakyat yang terkesan akibat COVID-19 dalam masa terdekat. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengesahkan perkara itu dalam satu perkongsian ringkas di laman Facebook beliau. Isu moratorium dan iSinar saya sudah berbincang dengan Perdana Menteri dan agensi-agensi berkaitan. Kerajaan mendengar suara rakyat dan bantuan yang wajar akan diumumkan dalam masa terdekat, kata Tengku Zafrul. Dalam perkembangan sama, Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Syamsul Anwar Nasrah turut memberi petunjuk bahwa pengumuman bantuan diskon tenaga nasional juga dijangka diumumkan. Saya ditanya pelbagai pihak, kerajaan memahaminya. Oleh itu, kepada semua rebet ICPT dan diskon elektrik akan diumum sedikit masa lagi, katanya dalam perkongsian di laman Facebooknya. Segala bantuan ini mungkin merupakan antara package bantuan COVID-19 berskala besar yang akan diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin seperti yang disebut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin pada Kamis.